seneng banget ya? Seneng. Tapi ini lebih seneng lagi. Kenapa? Karena apa yang lu pengen pasti ada di sini. Iya. Kenapa sih? Siapa? Beneran. Ah, takut deh gue. Ini bukan yang menakutkan. Ini bukan yang menakutkan. Jadi kalau lu tadi sembunyi-sembunyiin, ya, sebetulnya kita itu sudah menelusuri. Tapi emang kalau main kesini aku tuh agak-agak takut ya, karena VIP itu penuh dengan misterius. Nah, kita akan mendatangkan seseorang. Kita akan mendatangkan seseorang yang di... Eksklusif! Kalau tadi kan di gitu, kita langsung datengin. Maaf, ini udah persetujuan dengan dianya. Iya. Tapi ini? Iya. Kita mendatangkan. Tahu dari mana? Kita kan hebat. Iya, tim kita kan hebat. Kita kan di tim. Tanpa sepengetahuan Anwar, kita sudah tahu seperti pas lihat foto. Berarti benar. Jangan gitu dong, soalnya pernah di sebuah acara, Anwar dekat sama cewek. Dia udah bilang, aku gak mau ya diundang-undang, katanya gitu. Udahannya apa ya? Dia ninggalin Anwar, ah. Yang itu, zaman pagi itu. Itu tujuan kita. Ingat. Ini eksklusif. Eksklusif untuk Anda nih. Anwar siap ya? Sambut. Silakan. Sambutan Ferdian yang datang nih. Masuk. Yang mana aja boleh. Apa kabar? Apa kabar? Pantes yang dihubungin gak bisa-bisa dari kemarin ya. Kenapa? Biasanya everyday every good, kalau good morning dia selalu nelfon aku. Terus? Tiba-tiba anak merah kesini. Jadi yang difoto tadi bukan dia sih. Bukan. Ini kan my best friend. Tadi katanya berhijab kan? Iya. Ya. Sebenarnya emang enggak tau. Hei! Jangan buang gue, masa gue malu, gue pulang. Ayo. Udah ketemu belum? Sama siapa? Sama yang di foto dia belum tahu juga. Siapa? Yang tadi. Mana? Bukan yang itu yang diketemuin ke aku, Mas. Yang mana lagi? Dia mau tunjuk ya? Oh, jadi putus. Bukan! Nanti aku kasih tahu. Dia datang buat masalah, bener kan? Di sini tata ada ayat, tepuk tangan kepada yang tepuk tangan. Jangan dulu! Harus ada aturannya. Harus cuekin dulu. Oke. Acurakan mau duduk. Cuekin yang benar. Bagus. Aman. Jadi ini sama Ayah tuh sedekat apa sih? Kamu aja ngomongnya ditanya. Kamu sedekat apa sih? Iya katanya ditanya. Kamu ditanya, kamu anaknya dia. Kalian pernah pacaran. Kenapa sih kok grogi gitu war ada ayah datang? Gue takut dia datang, kartu gue dibukain semua. Ya curi itu gue mendatangkan ayah itu tuh buka kartu keringetan. Lu. Ya ampun. War. Kenapa sih? Gak akan dibuka. Gak akan dibuka. Tenang, cuma nanti aku spill. Tenang, war. Aja. Dan gitu ayah. War, misalkan mau kawin. War, siap-siap ya, udah ada gua sama ayah. Ya siap-siap, lu kelar semua. Nanti kan tahu beres aja semuanya. Oh gitu, dia ada dua narasumber mengenai Anwar. Oke.